dan selamat kembali ke rancangan bersama Dr. Helmi. Dan minggu lepas kita telah lihat bagaimana saya set up mini studio saya sendiri dengan melihat kepada empat perkara, iaitu pertamanya kita melihat apakah teknologi yang digunakan untuk mini studio. Keduanya kita lihat perisian, ketiganya kita lihat peralatan, dan keempatnya kita lihat reka bentuk ruang tersebut. Dan untuk minggu ini, apa yang akan kita buat adalah kita akan lihat macam bagaimana kita boleh mencipta satu movie pendek ataupun filem pendek, ataupun orang lain panggil, ada juga yang panggil montage, ada juga yang panggil sneak preview dan jom kita lihat bagaimana kita nak cipta video tersebut. Ialah para mesuara. Menarik. Okay. So montaj tersebut digunakan dalam subjek sejarah dan boleh digunakan dalam subjek sejarah, boleh digunakan untuk pelbagai subjek sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat di situ adalah satu orang kata pencetus kepada pelajar. Kita nak tarik minat mereka, kita nak libatkan mereka. Bagaimana kita nak buat? Mungkin kita boleh gunakan sebagai apa, sebelum kelas bermula ataupun pada awal kelas kita memperlihatkan video tersebut. Kita lihat, okay, jom tonton video ni, pelajar-pelajar semua jom lihat video tersebut. Dan mungkin aktiviti-aktiviti yang seterusnya kita boleh anchor pada video tersebut. Dan apa yang kita lihat dalam video tersebut, kita memperlihatkan dia ataupun mereka bentuk dia sebagai satu cerita, iaitu satu di orang kata di pihak baik, para mesuara sebagai raja yang apa menjumpai satu tempat Melaka, okey, dan dia telah berlawan ataupun dia punya villain iaitu Raja Majapahit. Okay. So perkara-perkara ini, elemen-elemen orang kata storytelling di sini amat membantu saya kira dalam meremajakan pengajaran digital anda. Okey, jom kita lihat bagaimana kita nak buat video tersebut. Okey, so apa yang kita perlu buat dulu adalah kita perlu pergi ke aplikasi Messages. Dan Messages ni, kenapa kita pergi ke Messages? Kita akan menukar memoji. Okay. Dan bagaimana kita klik button yang hitam tu, yang ada ikon muka tu. Dan memoji kita akan terkeluar lah. So, memoji saya ni dah diubah seperti parang suara. Tapi sebenarnya, you boleh buat editing dengan menekan button 3 ataupun more button di sebelah kiri bawah tu. Dan apa yang kita akan buat adalah kita tekan button edit pula. Dan sebenarnya dekat sini you boleh tukar features muka dan you melihat kat situ you boleh tukar brows, eyebrows, mouth, okay, ears dan banyak benda lain you boleh buat, okay. Dan kita cuba tukar hairstyle, okay. Kita klik hairstyle dekat sini untuk mengubah memoji kita. Nampak okay, nampak di situ. So kita sebenarnya boleh ubah dan mengubah color, okey. Nampak brown look, perang punya look, okey. And kita boleh ubah kembali kepada hairstyle yang asal di sini. Dan dia akan terlihat seperti karakter yang kita nak lah. Dan apabila kita telah selesai memilih memoji, okey, kita boleh menggunakan emoji ini di clips
dan menggunakannya untuk mencipta karakter. Okay, so sekarang kita dalam clips dan kita akan lihat bagaimana nak buat muka Parameswara tadi, muka memoji dan menghidupkan karakter tersebut. Dan apa yang kita buat dahulu adalah kita tekan button bintang ni, dan apabila you tekan button bintang, you akan lihat apa karakter memoji di situ, dan kita pilih memoji, dan sekarang you nampak memoji saya dengan karakter Parameswara. Tapi apa yang saya buat hari tu adalah saya letak dekat-dekat supaya dia tak begitu kelihatan dia punya crown ni. Okay. Dan apa yang saya buat seterusnya adalah saya menekan button 3 titik di sini dan menggunakan Senna. So Senna look ni very look in dekat. So maybe saya boleh dekatkan kamera dan nampak di sini saya adalah Parameswara. Yeah. So nampak ya di situ, kita boleh menggunakan efek-efek di sini dan menukarlah untuk kalau you nak gunakan age film, boleh juga di situ dan banyak lagi yang you boleh try lah. Okay. Maybe vivid cool, okay, kalau you you want this look, okay, so you want to go indigo. So there's a lot of effects yang you boleh guna dalam clips untuk mentransformasi dan menghidupkan karakter dalam penceritaan digital anda. So aplikasi seterusnya adalah Reality Composer di mana kita create satu dokumen dengan tekan plus dan kita ambil horizontal right? Horizontal axis dan seperti biasa kita hook pada tengah. Kenapa ada petak dan select to edit ni? Kerana ini adalah center of our world. Okay, dan untuk menambah objek, tekan plus di kanan atas dan tekan imported di sini. Dan kita boleh ambil daripada sketch effect ni model. Okay, dan apa yang kita buat, kita akan ambil the siren like pirate ni. Okay, dan ini adalah pirate ship di situ. Wah, besar Okay, dan kita boleh backtrack dan kita boleh nampak ship di sini wow, awesome ship. Okay, dan untuk menambah bunyi, apa yang kita perlu buat adalah kita tekan button ke kanan ni, dan untuk mengeluarkan behavior so apabila kita touch this ship, dia akan berbunyi air. Okay, so kita tap on the plus, swipe ke bawah, tekan custom dan tekan trigger. So kita nak trigger ni tap bila kita tap on that pada affected object, jangan lupa untuk klik affected object dan klik pada kapal ni dan kita tekan choose so pastikan dia USDCC. So kita ambil semua keseluruhan tu dan apa yang akan berlaku, dia akan keluar bunyi so action sequence, tekan plus and kita swipe ke bawah untuk play music. And kita choose music. So kita ambil bunyi ocean or atmosphere ocean ni ada. So apa yang kita buat adalah kita dah masukkan clip ocean tadi dan kita nak play this 3D scene. Kita buat adalah kita tekan tiga butang ni. Triangle play button and apabila kita play button ni, kita boleh gerakkan kapal ni di dalam 3D world dan bila kita tap, dia akan bunyi ocean wave. Dan kita boleh buka, kita boleh zoom in, zoom out dan kita boleh alihkan kedudukan untuk melihat melihat dari banyak sudut lah. So itulah cara kita menggunakan Reality Composer untuk membangunkan dunia 3D dan kita screen recording dan masuk ke dalam iMovie. So untuk minggu ni kita sebenarnya tak sempat cover lagi iMovie tapi apa yang kita telah lihat kita menggunakan messages messages tu boleh digunakan untuk menukar ataupun mencipta karakter dengan menggunakan memoji. So you telah ubah you punya muka, the look, overall look of the memoji and it looks like Parameswara.
ia kelihatan seperti parameswara, dan memuji tersebut digunakan dalam clips, ya, okay. Dan clips tu kita apply supaya memuji tersebut live dan mengikut kita punya mimik muka, mengikut suara kita, dan kita juga meletakkan kesan filter, so filter tu menjadikan dia punya goldish look ataupun old look ke, you nak go for the old look, you nak go for the futuristic look, you can do it in clips. Dan seterusnya kita gunakan reality composer, reality composer untuk mencipta dunia 3 dimensi, ya, yeah. Okey, dan untuk episod yang seterusnya kita akan menggunakan iMovie dan feature trailer. Kita akan tunjuk satu persatu bagaimana nak buat dan import semua yang kita buat dalam minggu ini ke dalam iMovie untuk mencipta video atau filem pendek tersebut. Dan jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Bersama Dr. Helmy.